nggih. Milih bapak siapa nih? Pak Santos. Nah, jadi ini kena di acara meeting saja nih ya? Untuk meeting, untuk reuni, untuk acara keluarga. Da, tapi terlebih dahulu harus season dulu, poking dulu? Ya. Biasanya yang paling ramai itu anak usia TK, SD, SMP. Nggak terlalu dalam. Tapi luas, sekali masuk bisa ada 150 anak. Karo lombongan itu harga tiket masuknya gimana? Sama? Per anak per orang. Hmm. Berarti tiket masuk berikut renangnya? Iya. Terus ada khusus untuk yatim piatu itu kita gratiskan. Lokasi wahana wisata ini dekat dengan jalan ke Desa Conto, teman-teman, dengan view pemandangan yang indah pastinya. Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, memang banyak terdapat tempat-tempat wisata yang sangat menarik yang sayang tidak bila kita kunjungi. Sebut saja Soko Langit dan Guarsi yang berada di Desa Conto, Dusun Larangan, dan kini bertambah satu lagi sebuah wahana wisata yang masih sangat baru, namanya Tirta Yasa Park. Tirta Yasa Park adalah sebuah wahana wisata air yang terletak